Rosa Giuliani, dari Italia, già dei missionari, dari Seribus Emileratus e Nampulu Satu, Suda e Nampulu Tau di Biara. Saya 17 tahun di Timor Leste dan datang ke Indonesia dan sekarang saya tinggal di Indonesia. Bunda Maria adalah ibu saya yang paling baik. Dari kecil, setiap kali saya bertemu dan lihat Bunda Maria dari patung atau gambar, saya selalu menyatakan, ti saluto Maria, ti aspetto nell'ora della morte mia. Kata, salam Maria, saya menunggu engkau, waktu saya dekat meninggal, dan antar saya ke surga. Pertama kesederhan, kerendahan hati, kesetiaan kepada kehendak Tuhan, dan setia untuk melaksanakan tugas setiap hari dengan kasih dan tanggung jawab besar. Menjadi missionaris karena Yesus memandang kepada saya dan menaruh kasih kepada saya, dan saya dengan penuh kasih dan tanggung jawab menjawab, ya, saya bersedia mengikuti engkau. Sekarang sudah lewat 60 tahun di Biara. Waktu saya melepaskan semuanya dan masuk Biara yang pada tanggal 13 Mei 1961. Sekarang sudah lewat 60 tahun. 60 tahun penuh dengan rahmat Tuhan, kegembiraan dan kedamaian. Tuhan selalu mendampingi saya. Tidak pernah memandang ke belakang dan merindukan apa yang saya lepas. Saya selalu menikmati hidup di setiap komunitas yang saya lewati. Yesus selalu berjalan dengan saya. Meskipun saya lupakan dia, juga di saat saya merasa sendirian, dia selalu ada di samping saya, membantu saya untuk melanjutkan perjalanan dengan gembira dan tanggung jawab. Segala sesuatu berjalan begitu cepat. Betapa berharga menghabiskan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan saja.